ya. Ini kalau mau dikesampingin silahkan. Ini tinggal di translate X unlock. Terus kamu taruh. Kok gitu? Ada yang salah? Sebentar. Mas. Subdiv proxy. Enggak sih, subdiv proxy renderable. Ini enggak perlu sih. Oke. Apply. Yang aneh apa ya? Kalau enggak kurang bagus. Oh. Ada yang salah? Apanya di reset? Oh, ada kan? Keep. Oh, ya. Ini apa nih? Sebelum ya. Ini kok oke. Ya udah, biarin dulu deh. Ntar kita cari tahu kenapa dia nggak ini apa, nggak apa namanya. Sebentar, saya curiga di sini sih. Di sini. Mesh udah tuh nggak di. Ya udah. Ntar kalau kenapa-napa, ini kamu smooth aja lagi satu kali lagi. Bisa. Gitu ya. Tapi nanti terakhir. Sebelum render. Gitu ya. Oke. Dah. Nah, kalau ini sudah. Oke. Ini ya. Kalau ini sudah, kalau kamu nggak bisa bikin yang sebelah kanan yang khusus untuk render dengan resolusi yang lebih tinggi, ya udah. Ini bisa kamu naikin pakai smooth ini juga. Nggak masalah. Cuma ya jadi berat. Gitu ya. Oke, sementara gini dulu. File ini saya save ya. Ini kenapa? Gitu. Oke, dah. Gitu ya. Oke.